Komplotan manusia seperti Riza Ramli dan Amin Rais serta kawan-kawannya ini adalah kumpulan manusia yang tidak paham akan adab dan etika. Mereka tidak mengerti tentang sopan santun. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang bagaimana tata krama yang ditunjukkan oleh Riza Ramli dan Amin Rais beserta kawan-kawannya ini ketika mereka datang ke gedung KPK. Mereka ingin menyampaikan aspirasi mereka tentang KKN, tetapi cara yang mereka gunakan benar-benar sangat biadab. Menurut saya, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tetapi sebagai orang Timur, kita harus tetap mengedepankan nilai-nilai adab, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ini adalah hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Apalagi ketika kita datang untuk bertamu di kantor orang lain ataupun di rumah orang lain. Budaya Timur mengajarkan kita bahwa adab dan etika serta sopan santun harus menjadi bagian penting dalam kehidupan keseharian kita. Saudara, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak dan membongkar fakta dan data yang akan saya sajikan dalam cuplikan video berikut ini berkaitan dengan kebiadaban, kegoblokan yang ditunjukkan oleh seorang Amin Rais bersama Riza Ramli dan kawan-kawannya ini ketika mereka datang ke gedung KPK. Mari kita simak bersama-sama. Ada di Google. Ini nggak mungkin mengada-ada, Pak. Ini di saksian orang seluruh Indonesia, Pak. Media nasional, kok. Pandanglah beliau-beliau itu lah, pandang orang ini. Biasa besar buat negara atau KPK yang terang nggak ada sebelumnya. Ya, tolong sampaikan aja. Jangan ngomong sebut dulu deh, tolong sampaikan aja. Sampaikan ke Humas. Iya, iya. Humas. Humas yang punya. Ya, nggak apa-apa, siapa kan malam. Panggil Humas yang ini. Panggil. Jangan ngomong tengah. Susah, kita mau baik-baik sih. Brengsek benar ya. Panggil Mas ini. Susah Pak. Ada barang baik dengan Mas di pinggiran Bang Dan. Ya. Mas di kantor Mas Bang. Mas Pak. Kalau Mas pimpinan enggak. Kalau Mas saya panggil dia. Iya, iya, iya. Di Indonesia korupsi ini udah paling gila. 300 berapa 49 triliun skandal keuangan paling besar di dunia. Kok bisa pejabatnya Sri Mulyani belum diperiksa? Teman saya Mahfud cuma nyanyi-nyanyi doang. Eh, lu tuh Menko, lu bisa nindak kok. Bisa minta KPK, Jaksa Agung, periksa yang namanya Sri Mulyani. Kagak punya nyali teman gua Mahfud, dari dulu ya begitu doang. Ini kan teman kita, openg kita lah. Iya kan? Nah, jadi kita ubah dulu ini sehingga yang terbaik dari anak-anak muda kita bisa jadi gubernur, wali kota. Nanti akan setia sama negara, programnya akan betul-betul pro rakyat, bukan pro cukong, bukan pro oligarki seperti Jokowi gitu. Yang kedua, anak muda banyak yang mimpi nih di sini, saya pikir juga ada kayak mau jadi anggota DPR. Kiai tanya dulu, panggil yang mau jadi anggota DPR. Kiai, kamu udah punya uang 10 miliar belum? Mantu, mertua, kamu mau biayain kamu enggak? Kalau enggak, enggak usah mimpi. Karena KPU-nya aja disogok buat menangin siapa? Masa enggak ngerti? Jadi kalau cuma punya duit 100 juta, minta sumbangan kiri kanan, berhenti dah. Kita beresin dulu sistemnya. Jangan punya mimpi aneh-aneh. Ya. Sistem demokrasi negara kapitalis kompetitif dan amanah, maksudnya ada hukum. Kamu pakai uang buat pribadi masuk penjara. Sehingga pemimpin di negara demokrasi itu banyak yang bagus-bagus, wali kota sampai presiden.
kita ngaku Pancasila, ngaku NKRI, kita tidak punya pemilihan, sistem pemilihan pemimpin yang amanah dan kompetitif. Makanya Pancasila nggak jalan-jalan. Pancasila, NKRI hanya jadi dagangan doang. NKRI sampai mati. Habis itu jual pasir ke Singapura. Tanah kita bolong, pulaunya nanti keropos. Itu ngakunya NKRI, NKRI. Seperti saya katakan, saya nggak mau ikut-ikut drama copres-copres. Karena tidak bermutu dan sudah dirancang untuk curang lebih dasar dari tahun 2019. Dirancang calonnya cuma dua doang kok. Iya. Siapa yang bakal menang udah diatur. Iya. Jadi ini sutradaranya udah milihin buat kita. Kita cuma berhak memilih, berhak jadi tim hora-hore, tim keprok doang. Masa kalian mau jadi tim kepok doang? Harusnya rakyat yang memilih siapa pemimpinnya. Bukan ditentukan hanya dua, hanya tiga. Caranya gimana? Perjuangkan supaya threshold itu 0% sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi rakyat banyak pilihan. Ya kan? Emang gitu yang kepilih ini tiga bisa nyelesain masalah ekonomi? Mohon maaf, kagak bisa. Yang satu prestasinya gubernur yang bikin daerahnya semakin miskin. Tapi populer. Karena dia pangeran TikTok. Modalnya cuma pencitraan doang, masuk gorong-gorong. Belajar dari guru ya. Yang beginian kita mau pilih jadi pemimpin. Mohon maaf, Indonesia bukannya maju, mundur. Jokowi ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti amin, amin. Sudah tua tambah gila. Sampai kapan kamu, Min? Menjadi iblis di negara ini. Memang satu negara kalau tidak ada iblisnya memang enggak rame. Iya, iya. Tapi Anda ini udah kebangetan, udah kelewatan sih. Bukan cuman menghina, mengkritik boleh. Mengkritik boleh, gitu loh. Mengkritik kebijakan pemerintahnya boleh-boleh saja lah. Tapi kalau mengkritik didasari dengan ambisi, kerakusan, memang nggak ada solusinya. Iya. Jangankan Jokowi, keluarganya kamu fitnah. Selagi sehat, puas-puasin. Tar, kalau sudah kayak Cak Nun, nah ini Najib yang kemarin, baru tahu rasa lo. Memang kamu ini orang pintar, profesor. Cuman di hati ada kebencian, di otak ada kerakusan. Gak ingat waktu Anda menjadi ketua MPR apa kinerja Anda, ha? Kinerja Anda itu cuman melengsarkan Gus Dur. Memang watakmu watak iblis gitu loh. Betul kalau kata almarhum Gus Dur, Anda ini memang penipu. Iya. Memang nggak salah si Gus Dur. Ternyata apa? Betul. Sampai sekarang pun jadi iblis Anda. Jangankan Jokowi, keluarganya pun kamu fitnah. Gitu loh. Gak mempan Jokowi, pindah ke anaknya.
Sampai kapan kamu seperti itu? Heh? Udah tua. Meskipun Anda menjadi presiden, nggak mungkin sampai 5 tahun. Gitu loh. Partainya sudah partai miskin. Masih saja cari dukungan sana, cari dukungan sini. Fitnah sana, fitnah sini. Oh, heran saya. Ya, Amin Rais awal-awal menolak gitu. Dia milih mendukung Anies Baswedan yang saat itu kesempatannya agak cukup lumayan ya waktu awal-awal itu. Bahkan Prabowo pernah disalib oleh Anies. Tapi ketika angin berubah, Amin Rais melihat peluang di Prabowo lebih besar dan dia harus realistis juga dong. Makanya meskipun ideologinya sama dengan Anies, dia harus realistis Partai Umat ini mau dibawa kemana gitu kan. Itu yang paling penting bagi dia. Karena kalau kita melihat sosok Amin ini, dia mau jadi apa juga udah nggak bisa kan di gerbong pemerintah. Tapi dia memikirkan partainya. Saya perhatikan Pak Amin Rais ini banyak blunder atau hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Saya perhatikan tuh ada dua hal yang pertama. Yang pertama itu terkait dengan ada dulu tuh kasus Mas Kajito itu tentang palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Itu pernah dilakukan. Terus anehnya Pak Amin Rais ikut berkomentar di isu itu. Dia bilang misalnya, Pak Jokowi yang datang sendiri dong ke pengadilan, buktikan dong kalau itu benar. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya seorang tokoh misalnya, anggaplah begitu, tapi dia melakukan hal-hal yang nggak sesuai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengumpulkan people power untuk mengacak-acak Solo. Terus Gibran pernah kasih komentar, ya silahkan, kira-kira begitu. Cuman pada akhirnya itu hanya seperti ancaman belaka. Terus kemudian hari ini dia juga bilang, kalau misalnya, kalau Anies nggak dapat tiket capres, dia ingin mendukung Prabowo. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Amin Rais ini, yang tindakan-tindakan yang sebenarnya nggak ada artinya ya. Bahwa sebenarnya posisi Amin Rais ini kan oposisi. Dan sebenarnya capres yang cocok itu kan, yang seirama, sejalan itu kan, kalau jadi itu kan memang sebenarnya Anies kan, capresnya kan. Tapi ya tadi dibilang, karena kayaknya kansnya itu semakin kecil, itu kan kemudian ada upaya mendukung balik Prabowo. Amin, panjenengan sudah sepuh ya, sudah bau tanah istilah anak muda sekarang ini. Ayo, kalau gajah mati itu meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama yang baik, ya. Jangan karena panjenengan bikin partai baru mungkin, ya. Terus kepingin rating partainya ini naik ataupun dikenal orang. Ngumpulin bersama teman-temannya. Bikin acara yang sangat provokatif sekali. Mau memajukan Presiden Jokowi. Hah? Apa nggak tahu Presiden Jokowi hingga detik ini dalam lembaga-lembaga survei yang ada. Terendah Presiden Jokowi itu kepuasan masyarakat Indonesia 70%. Dan yang tertinggi adalah 82%. Lah kok bisanya Anda mau melakukan langkah gerakan people power, mau memajukan Presiden Jokowi? Hadapi dulu ini Banin ya, relawan-relawan Jokowi. Kecuali Pak Jokowi ini memiliki kesalahan, Pak Jokowi siang malam berbuat berpikir untuk bangsa dan negara ini. Dulu Indonesia diremehkan. Justru dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia dihormati. Kita semua rakyat Indonesia tahu bagaimana luar biasanya di saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20. Dan juga KTT ASEAN. Negara-negara adidaya mulai respect, mulai hormat, mulai bangga sama Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Anda hanya dengan segelintir kelompok orang, apalagi ini mau menjelang pemilu serentak. Mari sama-sama pemilu serentak 2024 ini, yang mana pemilihan presiden, pemilihan legislatif ya, mulai dari tingkat DPR tingkat 1, tingkat 2, sampai DPR RI, dan juga pemilihan utusan daerah atau DPD, dan juga pemilihan wali kota, bupati dan gubernur, serta pemilihan presiden. Satu adanya di tahun 2024 ini. Mari sama-sama kita jaga kondusivitasnya. Jangan menyerukan jihad di negeri yang dalam keadaan Darussalam ini. Mari Bami,
jenengan itu sudah sepuh ya, supaya di akhir hayat antum ini bisa husnul. Rasanya gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah dua kali. Ya, kami tidak. Ternyata Amin Rais punya rekam jejak korupsi sekarang juga ya. Buka-buka nongkang yang nongkang siapa dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Tapi halo Amin Rais, apa kabar? Sehat selalu dalam lindungan setan. Bagaimana rencananya? People Power udah dapat dukungan, udah dapat dana. Aduh, ditunggu tuh ya. Sama janji yang pertama ditepati dulu itu. Katanya mau jalan engklek dari Jogja sampai Jakarta. Itu ditunggu oleh berjuta-juta masyarakat Indonesia yang mendengarkan janjimu ya. Itu dulu ditepati. Kalau People Power mah nomor belakangan lah. Jangan banyak omong kamu, dasar provokator. Semoga sehat selalu untuk Bapak Amin Rais sang provokator. Saya mau kasih dua fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbauan dari rektor. Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Jadi tidak heran penerusnya sekarang seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal. RUU Omnibus Law Kesehatan bisa batal. RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Untuk meledakkan People Power. Nggak ada itu, nggak mungkin menjatuhkan presiden itu. Presiden hanya mungkin dijatuhkan kalau dia melakukan pasal-pasal yang disebut dengan the article of impeachment itu. Pasal-pasal yang menjatuhkan presiden. Korupsi, berkhianat kepada bangsa dan negara, melakukan tindakan pidana yang berat. Ya. Dan ini nggak mungkin. Jadwal demokrasi kita tuh 5 tahun udah firm itu. Maka hari inilah People Power yang saya maksud. Tanggal 10 Agustus kita bergerak. Apakah kalau kita mau cepat besok, boleh? Siapa yang siap? Siapa korlapnya? Bagaimana? Apa amunisinya dan lain sebagainya? Kalau nanti katanya acaranya ada di DPR, presiden bisa langsung dijatuhkan. Jatuhkannya di mana? Apa dia nggak baca pasal menjatuhkan presiden dalam undang-undang dasar itu? Bagaimana menjatuhkan presiden itu? Saya aja pimpinan DPR nggak ngerti caranya. Ya bagaimana? Berat. Manusia sudah berkumpul di depan istana berkali-kali. 411, 212, reuni 212, 313, munajat 212, apalagi itu nggak jelas, apalagi itu nggak jelas tuh, banyak sekali, biasa aja, tapi setelah itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya merasa lucu ya ketika menyimak cuplikan-cuplikan video tadi, khususnya yang berhubungan dengan Amin Rais dan si Riza Ramli ini. Memang saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh netizen. Seorang Riza Ramli, jidatnya saja ini yang besar, tetapi isi kepalanya itu nol. Memang wajar ketika dia harus dipecat
oleh seorang Presiden Jokowi ketika dia dipercaya untuk menjadi Menteri Ekonomi. Karena dia memang tidak bisa bekerja. Dan inilah bukti nyatanya. Ketika dia berkuar-kuar, itu semua adalah bentuk rasa sakit hatinya. Ekspresi karena dia merasa benci dengan Bapak Presiden Jokowi. Berdoa banyak ya, semoga sosok manusia yang bernama Reza Ramli ini tidak menjadi orang gila. Karena gejala-gejalanya kalau di kacamata saya melihat bahwa manusia ini hampir stres. Penuh dengan frustrasi. Di dalam dirinya tidak ada lagi tentang kebaikan. Tidak bisa menilai sesuatu dari hal-hal yang positif. Selalu jatuhnya ke negatif. Atau yang bahasa kerennya sering kita dengarkan bahwa negative thinking. Inilah pola pikir yang ada dalam diri seorang Reza Ramli. Sekali lagi, jidatnya saja yang besar, tetapi isi kepalanya kosong melompong. Padahal, dia sebenarnya punya kans, punya peluang, kalau dia mau merubah cara berpikirnya dia. Dia mungkin bisa dipandang sebagai public figure yang patut kita hormati, khususnya kita kaum milenial atau generasi Z saat ini. Tetapi dengan kelakuan dan tutur katanya seperti itu, saya secara pribadi malah semakin benci, semakin jijik dengan kegoblokan yang dia tunjukkan ini. Lalu berbicara soal Amin Rais, ya pelan tapi pasti akhirnya rekam jejak masa lalu dari seorang Amin Rais terkuak juga. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak pernyataan singkat yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam yakni Profesor Mahfud MD. Dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang Amin Rais pernah terlibat kasus korupsi 2 kali. Dari kasus ini, ketika dia berkuar-kuar di KPK atau ke gedung KPK ini, saya sebagai rakyat jelata malah berpikir, jangan sampai dia ke KPK pergi ngemis koin yang ada di KPK. Ini pemikiran saya yang rakyat jelata ya. Karena kita ketahui bahwa lembaga KPK adalah lembaga yang biasa memberantas kasus-kasus korupsi. Mungkin dia berpikir bahwa saat ini di lembaga KPK itu ada koin, sehingga dia harus merapat ke gedung KPK dengan cara kampungannya ini bersama teman-temannya tadi. Seorang mantan ketua MPR. Dan prestasinya dia hanya lengserkan Gus Dur, sehingga tidak salah. Seringkali saya melihat dalam cuplikan-cuplikan video ketika seorang almarhum Bapak Gus Dur mengatakan bahwa Amin Rais ini adalah manusia penipu. Bahkan almarhum Gus Dur sampai hafal bahwa ada 52 kali Amin Rais berbohong. Dan itu seringkali saya jumpai dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur ini. Saudara, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah wawasan kita, bisa membuat kita menjadi lebih kritis. Khususnya kita kepada generasi muda ya. Kaum-kaum milenial saat ini, mari tanamkan dalam diri kita pribadi yang peduli dengan dunia-dunia politik. Jangan menjadi pribadi yang antipatik dengan politik. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara ini
ada di pundak kita, kaum milenial, kaum generasi Z yang saat ini terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik di bangsa dan negara ini. Memang benar bahwa politik itu sangat kejam. Dunia politik itu penuh dengan kemunafikan. Tetapi jika kita selalu mengedepankan suara hati nurani kita, selalu mengedepankan akal sehat kita, maka saya yakin dan percaya bahwa hal-hal yang kita perjuangkan yang berhubungan dengan aspirasi rakyat pasti akan mendapat hal yang sangat mulia, hal yang berkah dalam kehidupan kita. Mari, jangan pernah berkecil hati dengan menyimak cuplikan video tadi, karena tadi adalah kumpulan manusia-manusia munafik, kumpulan manusia-manusia yang penuh dengan rasa benci, manusia-manusia frustrasi, manusia-manusia yang kadar kedunguan dan kegoblokannya itu sudah sangat luar biasa. Sehingga saya menghimbau bahwa cuplikan-cuplikan video tadi adalah motivasi dalam diri kita agar kita, generasi muda, kaum milenial, orang-orang yang mencintai bangsa dan negara ini, orang-orang yang tetap mendukung kemajuan di bangsa dan negara ini, bisa berpikir lebih cerdas. Sebagai motivasi kita, bahwa kita jangan mengikuti rekam jejak mereka, tetapi kita harus mampu untuk merubah agar kita bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya pada kesempatan ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Tetapi beginilah cara saya rakyat jelata dalam menyampaikan buah pikiran saya. Salam hormat, salam NKRI. Mari kita tetap kawal Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya.